Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu Selamat datang Dan selamat berjumpa dengan Gus A Sebuah pemerintahan yang baik Akan memiliki stabilitas keamanan yang baik Dengan stabilitas keamanan yang baik Maka pertumbuhan ekonomi akan bagus Pertumbuhan Kesehatan akan bagus, pertumbuhan bidang-bidang yang lain pun akan bagus. Di era Jokowi ini, konsep pertahanan keamanannya kurang, meskipun kita akui pertumbuhan ekonomi lumayan bagus. Beberapa tahun terakhir, pembangunan pun sangat bagus, sangat spektakuler, tapi akan lebih bagus kalau pertahanan keamanannya. Menjadi bagus pula. Kita sudah melihat tindak tanuk menhan Prabowo ini. Yang katanya lebih TNI daripada TNI. Harapan besar dari Pak Jokowi dan rakyat Indonesia. Dengan Prabowo menjadi menhan ini, kondisi keamanan bisa tenang, nyaman, tidak ribet, tidak ribut, tidak ada demo, tidak ada rencana kudeta. Tapi pada kenyataannya, Prabowo ini hanya duduk dan diam. Lagi-lagi yang berjibaku adalah Menko Polhukam, Polisi, TNI, dan Presiden. Ini sangat ironi dan sangat menyedihkan. Dengan melihat tindak tanduk dari Gerindra, dari Prabowo, dari Padlijon, dari Anies Baswedan, dari Patria, Wakil Gubernur, saya lihat ini ada skenario yang besar. Untuk merebut kekuasaan, entah itu dengan menghalalkan segala cara maupun lewat pemilu. Menjatuhkan Jokowi secepat-cepatnya, atau menghancurkan nama baik Jokowi. Saya kira Prabowo bermain di dalam semua keributan dan isu panas akhir-akhir ini. Pak Jokowi sudah salah pilih menahan. Akhirnya, ya semuanya dalam ancaman. Pancasila dalam ancaman, UD 1945 dalam ancaman. Orang-orang khilafah semakin berani menjadikan apapun untuk kudeta. Cobalah kepada Pak Presiden. Ada dua tahun lagi, koalisi yang selama ini terbentuk hanyalah basa-basi. Mereka sebetulnya ingin menghancurkan wibawa presiden dengan mengangkat isu minyak goreng, mengangkat isu BBM, mengangkat isu Jokowi 3 periode, perpanjangan masih jabatan dan serangan mereka sekarang sudah sangat brutal Mahkamah Agung sudah tersusupi KPK sudah tersusupi BPK sudah tersusupi Kabinet udah jelas kalau kabinet mah memang bagi-bagi kursi kalau sudah gini siapa yang repot kita sangat berharap kepada Pak Jokowi di periode kedua bisa lebih baik daripada periode pertama tapi Pak Jokowi salah pilih menteri Akhirnya Pak Jokowi sendiri yang dikebiri. Tapi saya yakin Pak Jokowi ini orang hebat, pilihan Tuhan. Bisa mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan. Ingat Pak Jokowi, keamanan bisa baik. Saya yakin Indonesia akan hebat. Entah itu di tangan Pak Jokowi atau nanti di tangan Pak Ganjar Pranowo. Keamanan itu yang paling utama. Siapapun orangnya tidak akan pernah bisa bekerja, tidak akan pernah bisa berpikir. Kalau tiap hari ribut, ribut, dan ribut. Tangkap semua biang keributan negara ini, tangkap semua biang kekacauan di negara ini, tangkap semua orang yang menjadi biang kegaduhan di negara ini. HTI sudah dibubarkan, tolong bubarkan pula semua pergerakannya. FPI sudah dibubarkan, tolong hancurkan pula semua pergerakannya. Kami tunggu MUI ini pun dibubarkan. Karena dua organisasi ini adalah biang keribetan dan keributan di negeri ini. Dan juga orang-orang seperti Padli John tangkap. Rocky Gerung tangkap. Repli Harun tangkap. Karni Ilyas tangkap. Mereka semua biang kegaduhan, keributan, provokasi di negeri ini. Televisi-televisi, swasta. Dibersihkan dari pemilik-pemilik yang bermain di bidang politik. Kalau ada televisi yang dimiliki oleh orang-orang yang bermain politik, lebih baik cabut izinnya. Hentikan semua siarannya. Karena media televisi ini adalah media pendidikan bagi rakyat. Bukan media provokasi bagi rakyat. Jadi, selama anjing-anjing politik ini dibiarkan, melakukan keributan-keributan, kerusuhan, ancaman, kudeta, demo, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa membangun. Dan kalau perlu para pendemo tersebut cari provokatornya. Siapa dalang di belakangnya? Tangkap dan semuanya hukum seberat beratnya Negara yang aman bisa melahirkan sebuah kemajuan yang luar biasa. Negara yang tidak aman sangat mustahil mencapai kemajuan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.